Puskesmas akhir serapat. Nah, sebelah kanan ini puskesmasnya. Ini adalah puskesmas rawat inap dan UGD dengan unit gawat darurat. Padahal tadi ketika kita keluar dari Banjarmasin itu jalan tampaknya terang. Tapi sekarang jalan kembali agak gelap.
kita lihat di Jalan Trans Kalimantan yang berada di wilayah Kalimantan, kondisinya sudah sangat parah. Bukan parah ya, maksudnya sudah mulai banyak lubang-lubang. Ini wajar karena kualitas jalan di sini tidak sebaik dengan kualitas jalan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan tadi. Kita ini sudah sampai tadi di Anjir Serapat ya. Sekarang ini Anjir sekitar kilometer 1 atau 2. Anjir Serapat. Nah, jalan ke kiri ini adalah jalan ke Sari Pulau atau Pulau Mapulau. Ke batas antara kecamatan Kapuas Timur dengan kecamatan Kapuas Hilir. Nah, sekarang kita memasuki kelurahan Mapulau.
hutan atau batas-batas di daerah ini saya tidak terlalu mengerti, karena ini nanti mulai dari Mampulau, Kampatung, Dahira, Bariba sampai ke Sungai Pasang. Nah, jalan yang kita lewati saat ini adalah Jalan Kapua Seberang 2. Ini masuk Jalan Trans Kalimantan. Sebenarnya jalan ini sejajar dengan Sungai Kapuas Murung. Jadi sebenarnya kita sedang menelusuri Sungai Kapuas Murung. Kanan kita ini kantor kecamatan Kapuas Hilir. Yang sebelah kiri kita ini adalah makam Kristen Barimba. Nah, di tempat ini dimakamkan para misionaris masyarakat.